Pengukuhan jabatan dan penandatanganan fakta integritas Latsarmil Batalion 01 Yuda Putra serta penyematan Tri Dharma Bakti Markas Cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang digelar di lapangan tembak Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah anggota pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju mengikuti latihan dasar militer Batalion 01 Yuda Putra di lapangan tembak Mamuju yang dirangkaikan dengan penyematan TRI Dharma Bakti Markas Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan tersebut juga merupakan pengukuhan anak pasukan dari pemuda Pancamarga, yakni Yuda Putra yang tergabung dalam Batalion 01 yang mengemban amanah untuk mewujudkan kemanunggalan TNI sebagai komponen utama. Karena Batalion Yuda Putra ini merupakan cadangan nasional, yaitu rakyat terlatih yang akan bersinergi dengan TNI dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju, Atri Fadli, saat penutupan kegiatan latihan dasar militer yang dirangkaikan dengan pengukuhan jabatan dan penandatanganan Fakta Integrasi Latsarmil Batalion 01 Yuda Putra, serta penyematan TRI Dharma Bakti Markas Cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju. Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju, Atri Fadli, berharap kepada seluruh pengurus dan anggota pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju agar dapat mengabdikan diri seperti yang tertera di motto PPM, yakni tiada pengabdian yang mendua. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan PPM di mana mengukuhkan alat pasukan, dalam hal ini adalah Yuda Putra dalam bentuk Batalion 01 Mamuju dengan kode sandi yaitu adalah Komodo. Tugas daripada Batalion 01 Yuda Putra ini adalah bagaimana mewujudkan kemanunggalan TNI sebagai komponen utama, karena Batalion Yuda Putra adalah cadangan nasional, yaitu rakyat terlatih. Jadi mereka semua akan sinergi dengan masyarakat, dengan bangsa dan negara. Khusus TNI itu di bidang teritorial, dan Polri yaitu di bidang Kamtipnas. Harapan saya untuk peserta PPM adalah bagaimana kita bisa mengabdikan diri, karena seperti moto kita yaitu adalah Tanhana Dharma Mangrua, yaitu tiada pengabdian yang mendua. Jadi ke depan untuk pasukan ini bisa melibatkan anak tentara sendiri, TNI, bahkan sipil, karena Tanhana Dharma Mangrua adalah pengabdian semua golongan, yaitu terkait amanat perjuangan. Jadi siapa yang ingin berjuang untuk cinta tanah air dan bangsa itu bisa bergabung di pasukan Yuda Putra. Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju dan Batalion 01 Yuda Putra Mamuju mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda.